Welcome Sona Review. Oke, kembali lagi bersama saya Sona Review. Sekarang saya akan mencoba membagikan cara supaya foto dan video tidak tersimpan otomatis di WhatsApp ya, supaya memori handphone tidak penuh. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya agar menjadi channel yang berkembang. Kita buka WhatsApp-nya terlebih dahulu. Ya, setelah kita buka, lalu kita pilih titik 3 di pojok kanan atas, yaitu setting. Kita klik setting, lalu kita pilih data dan storage usage ya. Oke, kita pilih, terus kita scroll ke bawah, terlihat media auto download. Di sini kita hilangkan centangnya ya. Kita klik, kita hilangkan centangnya. Kita klik OK. Kita klik, hilangkan centang, semua centangnya kita hilangin. Oke, sehingga di situ terlihat semuanya no media. Jadi secara otomatis foto dan video yang dikirim lewat WhatsApp tidak akan tersimpan ke memori handphone kalian, sehingga handphone tidak berat. Oke, itulah cara mudah supaya foto dan video tidak tersimpan otomatis di WhatsApp. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya. Sampai jumpa di video next. See you.